Nekat menjadi bandar judi togel, Suryansyah warga Jalan Setaji, Kota Kuala Kapuas, Kabupaten Kapuas, berhadapan dengan hukum dan digelandang ke Polres Kapuas. Kasat Reskrim Polres Kapuas, Ajun Komisaris Polisi Abdul Kadir Jailani, beberapa waktu yang lalu mengatakan, saat polisi menggerebek barak tempat tinggalnya, Suryansyah yang sudah ditetapkan menjadi tersangka, sedang merekap nomor judi para pembeli. Selain uang Rp630.000, polisi juga menyita dua ponsel untuk sarana tersangka berkomunikasi dengan pembeli, serta tiga pulpen dan grafik rekapitulasi nomor tebakan. Apabila ada orang yang memasang sama beliau, juga beliau menerima, memasangkan melalui aplikasi judi online. Ya. Ada handphone yang digunakan untuk bermain judi online, juga 3 buah ballpoint warna hitam jenis tomen yang digunakan untuk menulis angka tebakan. Jadi jenisnya jenis togel yang dimainkan. Terus 3 lembar kertas grafik angka tebakan yang sudah keluar. Dan juga uang tunai sebesar Rp630.000 yang berhasil kita amankan. Untuk pasal disangkakan itu pasal 303 KUH pidana, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp25 juta. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Kuala Kapuas, Ririn Binti melaporkan.